Gak bisa. Jati Purwo saat ini kepala puskesmasnya kena dua. Ya betul. 15 karyawannya, jenengan kok koyo ngene iki lho, Bu. Ini jaga bener semua angka ini. Saya kalau tegur tak suruh ning kene tak kok ngatur rapi jaga jarak. Kemudian kok ini kalau ini jadi kopi jinan takut gak terus. Jati Purwo kasusnya sangat luar biasa. Kemampuan setiap hari ada. Ini mohon tolong teman-teman. Ini bukti bahwa di Kecamatan Jatipoto apakah ada edukasi tidak, kita tidak tahu. Karena ini masih diperbolehkan jagung seperti ini dan tidak benar. Kita menemukan dua kecamatan. Yang satu adalah di Jatiroto karena dia habis jagung dari Tangri. Ini bukti kesalahan yang sangat kuat. Ini bukti yang tak tahu. Ini. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Oke. Tolong ibu ya, nyung ngapunten. Jenengan ikut prihatin ya. Pesakno pemerintah penanganan Covid satu kasus itu 200 juta ibu, baik meninggal maupun hidup. Apalagi jadi pola sekarang tinggi. Jenengan kok ingin desa total. Cangkringnya tadi kemana bapak? Cangkringnya jagungnya kemana? Tugu lilin, tugu cangkring itu nggak pulon. Kenapa? Pak Sinten, sama tugu ke mana arahnya? Ke kanan. 400 meter ke kanan. Jadi tugu lilin niko kanan. Atau ligin material. Oh, arah ke duren. Arah ke duren. Lagi, Pak, ini kan jam material toh? Oke, Pak. Ini laut saya, kalau mungkin bukan wilayah saya, karena kita menemukan jalan ke sana aja, Pak. Nanti kita baru ke tamatnya, nggak apa-apa, diwirangin sekarang, ya. Jadi kesalahan sangat total. Monggo, kita jalan.